Ini mesin dari Nur Hidayah ya, gitu. Nur Hidayah mesinnya. Ngapain di polong ini, geser aja ke sana, di sini tempatnya. Nah, kan. Tabu. Ini bekasnya di sini, di polong juga. Ini bisa kompal tuh kan. Harusnya kan ini di sini, jadi ini nggak pecah. Tapi tidak tuh, ini di plastik ini. Apa ini kendalanya ya? Semoga tidak parah, hari kemarin parah mulu, habis spare part aku. Ada dua baut di sini. Hati-hati naruh baut begini deh ya. Apalagi dekat layar. Kalau mau tempel begini ya di sini ya gini di sini. Tidak akan ketekan kau di sini, nekan ke layar. Layar jebol, wah Jan. Lain cerita itu. Enggak apa-apa sih kalau baut taruh begini, enggak apa-apa. Maksudnya tapi di sini nih. Gitu ya. Tuh, ini dikirim apa aja. Oh, ini ada tulisannya nih. Ini ada tulisannya. Saat dihidupkan layar hanya putih saja dan saya tolong dicek ya Pak. Wah, ini putihnya putih bagaimana? Soalnya ada dua putih ini. Antara putih yang bisa disembuhkan dengan putih yang tak bisa disembuhkan ini. Kecuali saya udah coba dibongkar ya, nggak ada respon sama sekali. Wah, nah kalau misalnya dia rusak di bagian apa namanya, ini nggak ada respon sama sekali. Ini respon. Oke, nanti saya cek dulu di bagian dalamnya, soalnya ini bekas. Saya sudah coba buka ya. Nanti dicoba aja. Yang penting ini kondisinya seperti ini. Ini dikirim sama kabel di sana, di kardus nggak dikeluarin. Oke.